Halo, assalamualaikum, selamat datang kembali di Pin Outdoor. Kali ini kita akan unboxing lampu camping mini dari Nature Hike dengan nomor artikel CNH22DQ024. Langsung aja kita keluarkan itemnya dari kardusnya. Untuk dimensi packaging dari lampu ini memiliki panjang 15 cm, lebar 14,3 dan tinggi 10 cm. Item pertama tadi ini ada lookbook, stiker, kemudian certification card seperti biasa dan kartu garansi dan manual book. Kemudian di sini ada lampshade atau pelindung lampunya. Nanti kita lihat seperti apa posisinya. Kemudian ini itemnya. Kemudian di sini juga ada kabel USB, kita biarkan di situ. Kita sudah ada item lain di sini yang serupa Type C. Dan di dalamnya sudah tidak ada apa-apa lagi. Kemudian kita juga buka di varian lain, varian warna lain. Isinya sama. Di varian pertama tadi ini warna hijau, kemudian varian kedua ini warna coklat. Kemudian ini dia lampu yang kedua dengan varian warna coklat. Dan kita beresin dulu sebentar. Tersedia dua varian warna, yaitu coklat dan hijau. Ini kita hubungkan lampshade-nya. Untuk dimensi dari lampu ini memiliki diameter 5 cm dengan tinggi 11,7 cm. Sedangkan untuk lampshade-nya ini memiliki diameter 11 cm. Dengan berat lampshade yaitu 20 gram dan berat lampunya sendiri tanpa lampshade yaitu 172 gram. Untuk mode lampu dari item ini terdapat dua jenis lampu, yaitu yang pertama adalah warm light yang juga terdiri dari 3 mode, kemudian mode flashlight atau white light yang terdiri dari 2 mode di bagian atas. Sebelumnya kita matikan dulu lampu lighting dari desktop ini, kemudian kita nyalakan lampunya. Untuk menyalakan lampunya, semua mode kita nyalakan dari tombol ini yang terbuat dari silikon. Untuk mode pertama, warm light dengan intensitas low, ini memiliki 20 lumens yang mampu bertahan hingga 12 jam. Kemudian di mode kedua, ini adalah medium dengan 30 lumens, mampu bertahan hingga 7 jam. Dan mode terakhir dari warm light, ini intensitas high dengan 40 lumens, mampu bertahan hingga 4,5 jam. Kemudian kita ganti ke mode selanjutnya atau flashlight. Ini di bagian atas. Ini bisa kita lepas untuk lampshade-nya. Untuk mode flashlight atau center ini memiliki lumens 120. Dan mode keduanya yaitu flicker dengan karakter lampu yang kelap-kelip. Untuk color temperaturnya sendiri 2200 Kelvin dengan radius nyala lampu hingga 3,5 meter. Dan lampunya sendiri ini dengan material lampu LED. Kemudian untuk baterainya ini memiliki tipe 18650 lithium battery dengan kapasitas 2500 mAh. Untuk durasi pengisian dayanya sendiri ini kurang lebih selama 3 jam. Dengan port Type C di bagian bawah dan powernya yaitu 5 volt 1 ampere. Beberapa fitur yang dimiliki lampu ini yaitu rating waterproof IPX4. Kemudian di bagian bawah ini juga ada port tripod, tetapi tripodnya tidak termasuk untuk satu paket pembelian lampu ini. Kemudian di bagian atas juga ada hook yang terbuat dari silikon agar lampu ini mudah digantung. Dan tentunya lampshade yang juga sepertinya terbuat dari silikon yang bisa kita lepas atau pasang sesuai kebutuhan. Oke, sekian untuk unboxing kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum and till next time.